Oke semua, jadi pagi ini saya mau nyuci lagi. Dan mungkin ini belum pernah saya share. Jadi mesin cuci di apartemen saya itu online ya. Jadi bisa dicek apakah mesinnya sedang available atau sedang dipakai. Jadi kita kalau di rumah itu nggak perlu khawatir. Nyampe sana nanti mesin cucinya kosong atau enggak gitu, jadi bisa dicek di aplikasi. Dan ya enaknya gitu karena jalan kaki sekitar 3 menit dari rumah saya ke tempat laundry. Oke, jadi ini ya, ini aplikasinya. Ini bisa dilihat. Ini kan ada 10 mesin cuci, jadi yang tersedia nih, dia tersedia, dia terdeteksi nih available. Sini terdeteksi. Nah, ini washer 1 sedang dipakai 16 menit, washer 2. Nah, dia ada yang available 3 mesin cuci. Untuk dryernya banyak yang available, ya. Seperti itu. Ini dryer mesin cucinya ya. Ini pernah ada di video saya sebelumnya. Ini dryernya. Dan kita lihat di aplikasi. Ya, washer 1. Washer 1 dari sebelah sini ini ada angkanya. Jadi di sini ada angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Washer 1 di aplikasi 9 menit lagi ya. Ini 9 menit lagi. Dan di sini ya komplit ya. Jadi kita bisa mengetahui di sini mesinnya sedang dipakai atau enggak. Jadi ini full ya, semua dipakai. Oh enggak, ada yang 3 masih 3 7 8. Ini mesin 3 nih kosong nih. Nih. Kosong. 7, ini mesin 7, ini mesin 8. Nah, jadi kosong semua. Ini kosong juga. Jadi kita bisa cek di aplikasi. Kalau kita mau nyuci itu bisa dicek di aplikasi. Jadi mana yang available bisa kita pakai, kita bisa datang ke sini. Tapi ya tetap ya duluan, kalau di jalan kita jalan udah ada orang, dan ini bisa keduluan. Dryernya available di 19. Nih. Ini 19 dryer. Jadi yang ini, mesinnya yang ini. Nih, kosong. Jadi kalau mau make, kita bisa lihat di aplikasi. Oke, pakaian saya ada di mesin dryer 14. 45 menit lagi saya kesini. Nanti saya cek di aplikasi ya, sama di 20. Nanti saya kesininya cek di aplikasi. Kalau di aplikasi nanti sudah masuk, saya kesini lagi. Gitu ya. Oke, saya lagi di rumah dan saya mau ngecek cucian saya sudah selesai atau belum. Saya tadi di washer 456. 456 mau udah komplit ya. Ini udah selesai. Cucian saya udah selesai. Tapi saya punya cucian di pengering. Di pengering 20 dan 15. Masih 6 menit lagi. Jadi ini sekalian nunggu 6 menit lagi saya ke laundry room lagi buat mindahin cucian saya yang di mesin cuci ini ke dryer dan ngambil yang di dryer. Dan ini udah selesai ya, udah komplit. Dryernya juga udah selesai dan saya mau ke laundry room. Jadi 14 ini cucian saya yang udah selesai, sama yang 20 ini udah selesai. Ini udah selesai. Dan sama cucian saya di 456. Ini juga udah selesai. Sesuai aplikasi. Oke, gitu ya. Video ini, terima kasih.
Sampai jumpa di video saya selanjutnya.